أما بعد، الشيخ مقدمahkan pertemuan kita malam ini dengan mengijazahkan satu hadis yang biasa dibaca ketika pertemuan yang pertama masyayikh dengan para hadirin dalam barang majlis ilmu, iaitu hadis yang disebut sebagai al-musalsal bil awwaliyah, iaitu hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Makna hadis ialah ar-rahim, orang yang bersifat kasihan belas, orang yang padanya sifat mengasihani sesama manusia. Yarhamuhumur rahman, sudah pasti akan dikasihi oleh ar-rahman, Allah yang bersifat maha penyayang. Irhamu man fil ardi, perintah Nabi, wahai sekalian manusia, irhamu, rahmatilah, kasih sayanglah, kasihanilah sesama kamu dalam kalangan makhluk fil ardi, di atas muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah Ta'ala akan merahmati kamu sekalian. Dan Syekh beritahu di awal tadi, ya, untuk beliau berbicara berkaitan dengan malam ni hadis tentang asyrat as-sa'ah ataupun alamat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi hadis yang Syekh baca tadi beriwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang beberapa alamat al-qiyamah. Dan alamat yang paling pertama disebut ialah wafat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kewafatan Nabi itu merupakan tanda paling besar bahawa kiamat makin hampir. Rasulullah SAW disebut dalam Al-Quran sebagai Rasulullah dan khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Makanya tidak ada lagi nabi selepas Nabi kita Muhammad yang diutuskan untuk umat akhir zaman. Dan sesungguhnya kewafatan Nabi itu adalah permulaan kepada berlakunya kematian-kematian para sahabat yang merupakan pendukung besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyusuli kewafatan baginda ialah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian menyusul pula kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian menyusul selepas itu Sayyidina Uthman ibn Affan yang dikelas sebagai Zun-Nurain kerana berkahwin dengan dua cahaya mata perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dibunuh. Dan yang keempat ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu Nabi dan juga menantu baginda, juga dibunuh. Dan ini adalah kematian-kematian yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewafatan ini, kewafatan Nabi itu merupakan satu karifah, satu peristiwa yang cukup besar nisbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis yang panjang tadi, Syekh meriwayatkan berkaitan dengan tanda kiamat ialah pembukaan kota Konstantinopel di negara Rom, yang merupakan bandar yang padanya agama Masihi ataupun Kristian. Dan pembukaan kota Konstantinopel itu merupakan antara tanda-tanda kiamat yang makin hampir. Dan sebelum itu berlakunya pembukaan Bait Al-Maqdis atau Bait Al-Muqaddas oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pembukaan kota Bait Al-Maqdis itu juga ada sebahagian daripada alamat-alamat kiamat yang makin hampir dengan kita. Sekalipun hari ini Bait Al-Muqaddas sekali lagi diceroboh oleh Israel, yang pastinya insya-Allah atas janji Allah Azza wa Jalla ia akan dibebaskan di akhir zaman oleh Nabi Isa dan juga Imam Al-Mahdi Al-Muntazir. Muslimin muslimat sekalian, kemudian yang ketiganya antara alamat as-sa'ah yang disebut hadis tadi ialah Fathu Dimashq,
pembukaan kota Damsyik. Damsyik ini bahasa lama yang kita kenali pada hari ini dengan negara Syria Al-Habibah, Suria Al-Habibah. Pembukaan Damsyik ini adalah telah berlaku pada berlaku isyarat semasa Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ibu baginda melihat dalam mimpi baginda, dalam mimpinya bahawasanya keluarnya cahaya, keluarnya cahaya daripada rahimnya, yang mana usul cahaya itu berada di Damsyik ataupun dengan Syria. Ini satu alamat isyarat kepada pembukaan kota Damsyik yang sedang pada hari ini bergelut dengan dengan satu kumpulan yang disebut sebagai zalim dan sebagainya, dengan rakyat yang sentiasa ditindas sampai hari ini, dan kita mendoakan mereka diberikan kekuatan dan kemenangan pada akhirnya. Sesungguhnya pembukaan Damsyik itu juga sebenarnya adalah disebut dalam hadis yang lain, bagaimana di akhir zaman esok Nabi Isa AS yang akan turun semula bukan sebagai pembawa wahyu yang baru, tetapi sebagai penerus kepada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, membawa Islam sebagai ad-din, Al-Quran sebagai rojokan, turun di Menara Putih di Bab Al-Ludd, yang mana ketika itu di Masjid Putih, di Menara Putih. Dan ketika itu kita sedia maklum hadis yang agak panjang, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar dan keadaan sedang hampir salat subuh di masjid di Palestin, ketika itu terdengar ada orang beri salam, iaitulah Nabi Isa AS. Ketika mana Nabi, ketika Imam Mahdi melihat Nabi Isa AS berada di luar masjid, lalu dia mempersilakan Nabi Isa untuk mengimamkan salat ketika itu. Tetapi Nabi Isa berkata, silalah, ini adalah disebut sebagai giliran kamu ataupun hak kamu sebagai imam. Ketika itu selepas salat subuh, Dajjal pun datang. Ketika itulah tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Isa dan Al-Imam Mahdi Muntazar keluar bersama tentera muslimin, bersama dengan mereka itu keluar. Dan Dajjal yang hakiki ini, makhluk yang nama Dajjal, lari berserakan. Kata sebuah hadis, ketika dia lari itu berpeluh dan hancur luluh seperti mana garam yang disimbah dengan air. Ini yang merupakan tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Dan yang menarik yang Syekh sebut tadi, bagaimana dengan pembukaan Damsyik itu, satu riwayat menyebut la kisra ba'da kisra, dan yang kedua disebut la qaisar ba'da qaisar, maknanya selepas kejatuhan Konstantinopel yang merupakan mercu tanda kepada orang-orang Kristian di zaman itu, tidak akan ada lagi muncul kerajaan yang kedua selepas itu. Ini membuktikan bahawa di akhir zaman yang menang ialah Islam. Walaupun pada hari ini berbagai-bagai musibah, fitnah yang berlaku, seolah Islam itu nampak tidak menang. Tapi dengan janji Nabi tadi, insya-Allah taala di akhir zaman maka Islam akan menang di penghujungnya. Dan yang berikut ialah bagaimana Syekh membuat tentang satu hadis berkaitan dengan bab al-luddi. Tafadhal Syekh. Naam. Min alamati as-sa'ah al-kubra ظهور المهدي عليه السلام. المهدي في الأصل يولد في المدينة المنورة، وهو اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه، يعني محمد بن عبد الله، وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومن علاماته، علامات المهدي، أنه يعني الله يعني سمي بالمهدي لأن الله سبحانه وتعالى قد هداه للحق،
يولد كما قلنا بالمدينة، ومن علاماته أنه يخرج كنز من جانب الكعبة، وهذا ما ذكره سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. المهدي يجب علينا أن نؤمن بظهوره، ولكن يعني هناك بعض الأشياء والكذب والدجل في هذا، في صفات المهدي وفي أعماله، وفي بعض الناس ينتظرون خروج المهدي لكي يؤمنوا به، ولكن هذا الكلام يعتمد لا بد أن يعتمد على دليل قوي من السنة النبوية. ويعني سيدنا المهدي يأتي إلى الشام، وينزل عيسى عليه السلام بالمنارة الشرقية من جامع دمشق، وفي صلاة العصر يقولون، ويصلي المهدي إماما بسيدنا عيسى. من علامات المهدي عليه السلام أنه ينشق الفرات عن جبل من ذهب، ولذلك يعني الآن تسعى الدول لظهور هذا الكنز في عند الفرات، وبعضهم يقول إنه ظهر، والله أعلم. وكما قلت، نحن يجب أن لا نتسرع ونعطي أحكام لا نعتمد على دليل فيها. فسيدنا المهدي هذا شيء متفق عليه بأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، والمسيح يجتمع المسيح عليه السلام عيسى مع المهدي بعد أن يظهر الدجال. الدجال يظهر من بلدة تسمى أصبهان اليهودية، ويخرج ويتجه نحو الشرق، نحو بلاد الإسلام والمسلمين. وفتنة الدجال هذه فتنة عظيمة كبيرة وخطيرة، ولذلك استجار الأنبياء كلهم بالله سبحانه وتعالى أن يحميهم من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا طلب من أمته أن يدعو الله أن يحفظهم من فتنة الدجال، لأن فتنة الدجال فتنة كبيرة، يعني هو يحيي الموتى ظاهرا ويميت الناس يعني أيضا ظاهرا، وتظهر عليه يعني أشياء خارقة للعادة. ومن صفاته يعرفه المؤمن بصفات معينة، بأنه له عينان، عين واحد إحداها مطموسة والثانية جاحظة، ويعني ومكتوب بين عينيه كافر. فنحن كمسلمين يعني يجب أن نستجير بالله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بوصية عظيمة: من أراد أن يحفظه الله من الدجال فليقرأ 10 آيات من سورة الكهف، سواء من أولها أو آخرها، فيحفظه الله سبحانه وتعالى بفتنة الدجال. نحن كما ذكرت لا يسعنا أن نتوسع بهذه الأمور، لأنها أمور غيبية، يعني علمها عند الله عز وجل. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات خروج المهدي وعلامات الدجال، هذه لابد من المسلمات التي نؤمن بها، ونطلب من الله عز وجل أن يحفظنا
من فتنة المسيح الدجال، وأن يجعل ميتنا مسلمين مؤمنين نحن وأحبابنا المسلمون. Fadhil Syekh telah menyambung perbahasan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ia sebut dalam hadis yang diriwayatkan tadi bagaimana antara tandanya ialah keluarnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Yang mana Imam Mahdi ini berasal daripada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Namanya seperti nama Nabi kita Muhammad, dan ayah, nama ayahnya juga seperti nama ayah Nabi kita Muhammad SAW. Maka nama Al-Mahdi ialah Muhammad ibn Abdullah, daripada bangsa Nabi Muhammad SAW. Dan dinamakan Al-Mahdi, isim maf'ul Al-Mahdi ialah merujuk kepada dia adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Taala secara total oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan beriman dengan kemunculan Al-Mahdi ialah satu kewajipan atas orang Islam. Maka kita ini, walaupun Al-Mahdi diceritakan hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun belum muncul pada hari ini, tetapi beriman dengan kemunculannya adalah satu kewajipan. Dan kita pun tak terkejut dengan dakwaan-dakwaan di mata dunia. Ada orang mengatakan dia adalah Al-Mahdi Al-Muntazar, termasuk juga di negara kita Malaysia. Baik. Hunaka ya syekhna man yadda'i annahu mahdiyun. Naam. Naam. Hadhihi mushkila yani min fatra tawila wan nas tasma' anna hunaka rajulan idda'a annahu mahdi. Wa hadha kulluhu kazib wa dajal, li'anna al-'alamat, 'alamat al-mahdi 'alayhi as-salam, lahu 'alamat 'inda khuruji. Kama qulna minha خسوف القمر في رمضان مرتين، ومنها حمرة في السماء، ومنها يعني طلوع نجم له مذنب. إذن لابد من وجود علامات على ظهور المهدي وبعلاماته، وأنه يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الإيمان، وأنه يقيم العدل بعد وجود الظلم والجور بين الناس. فيتعاون المهدي بعد أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام إلى الجامع الأموي بعد العصر، وتكون هناك فتن عظيمة وكبيرة مؤلمة، بأنه يكسر الزنا ويكسر أكل الربا وكل هذه الأمور، حتى إن الإنسان يمر في الطريق ويرى المرأة في حضن الرجل فينبهها ويطلب منها الامتناع، فيأتي الدجال فيقتله. وهكذا أمور يعني كثيرة جدا مؤلمة. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال. Sambungan daripada cerita tadi, Al-Mahdi Al-Muntazar, antara alamatnya ialah bila memerintah dunia ini dia memerintah dengan seadil-adilnya, dan dunia ketika itu mendapat keadilan sejagat sebelumnya penuh dengan segala bentuk kezaliman. Kezaliman yang masukkan ialah segala bentuk maksiat dan dosa, pengamalan riba, lelaki seperti wanita pakaian lelaki dan seumpamanya. Ini antara bentuk-bentuk jur ataupun kezaliman ataupun dosa maksiat yang berlaku, yang mana insyaAllah Al-Mahdi Al-Muntazar bila datang beliau, dia akan menghapuskan segala bentuk kezaliman tadi. Dan antara lagi bila Imam Al-Mahdi Al-Muntazar turun ataupun dibangkitkan oleh Azza wa Jalla ketika di kota Mekah bersebelahan dengan Al-Ka'bah Al-Musharafah, ketika mana ketika itu Mekah menghadapi satu fitnah yang besar dalam kalangan orang Islam. Namun Al-Mahdi ketika itu datang mengadili pertikaian tersebut, akhirnya menjadi satu bentuk yang satu suasana yang aman, damai dan tenteram.
Dan antara lagi zaman kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazhar ialah akan datangnya Nabi Isa AS sebenarnya kita sebut sebelum ini. Dan mereka bertemu, akan bertemu di Jami' Dimashqah, di Masjid Damsyiqah. Dan mereka akan bersama ketika salat subuh di Palestin yang kita sebutkan di awal tadi. Dan Dajjal La'atullah alaih, Dajjal yang termakhluk yang besar itu, yang dikatakan bahawa tumitnya pun sekat lautan, air laut yang dalam itu sekat tumitnya, dalam riwayat yang lain dia dilahirkan, dikeluarkan daripada Isfahan, ataupun kita sebut sebagai Asfihan, Asfihan. Baik, jadi ada riwayat yang banyak berkaitan dengan di manakah munculnya Dajjal. Baik. Kemudian Dajjal, Dajjal yang merupakan fitnah akhir zaman yang paling besar. Kemunculan Dajjal menunjukkan kiamat sangat-sangat hampir. Dilahirkan ia dengan rupa yang sedikit berbeza dengan orang biasa. Dajjal ialah manusia. Ialah manusia. Nabi pun sebut, zaman baginda pun lah adanya Dajjal ini. Ada seorang sahabat yang Nabi sebut disangkanya dia Dajjal. Tapi bukan. Cuma Nabi sebut sifat itu. Iaitu yang pertamanya, dia ada dua mata. Satu mata tu ialah mata yang celek, dan selagi mata yang macam tertutup, seperti kata sekarang ulama, katak puru. Mata katak puru, sebelah yang begitu, sebelah yang celek. Dan Dajjal ini tertulis di tengah-tengah dainya ialah kalimah kafir. Kata ulama, kalimah kafir itu ternampak terzahir ketika mana dia mengaku sebagai Tuhan. Ini setengah perbahasan ulama kita. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian di sebalik pengkisahan berkaitan dengan alamat kiamat ini, kemunculan Dajjal la'atullah alaih yang boleh menghidupkan yang mati dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, maka Nabi berwasiat kepada kita, Nabi awsana supaya kita ni sentiasa minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Antara kaedahnya yang diajar bagi kita ialah dengan baca 10 ayat di surah Al-Kahfi, sama ada ayat yang terakhir ataupun ayat yang awal surah Al-Kahfi. Ini sebagai pelindung kita daripada fitnah Dajjal la'atullahi alaih. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, kalau ikutkan syekh bagi kita di awal tadi, banyak lagi lantar alamat-alamatnya. Barangkali malam ni bukanlah ruang yang cukup untuk bercerita semua. Bahkan kafakum بهذا شغله بسيطه لا بد من ذكرها ان شاء الله شيخ بانه الدجال يؤتى برجل مؤمن مسلم وصالح فيقول له انا ربك فيقول لا انت دجال كذاب فيقتله نصفين ويمشي بين النصفين ثم يحييه بعد أن ويقول أنا ربك لا أنت كذاب دجال ثم بعد ذلك مرة ثانية وهكذا يبقى هذا الرجل مؤمن مؤمنا صالحا تقيا. Antara riwayat dan berkaitan dengan fitnah Dajjal ini, bagaimana dialah ujian untuk orang yang beriman dan juga merupakan satu ujian cukup besar pada akidah mereka. Antara yang paling dahsyat perlakuan Dajjal ialah dia membelah seorang manusia ni kepada dua bahagian. Dan hidup dia sebelum itu dia minta supaya kawannya beriman dengan dia, dengan dia katakan bahawa akulah Tuhan kamu. Tapi orang yang beriman yang sempurna ini, Allah kurniakan satu akidah yang kuat, maka dia kata anta dajjalun kazzab, kamu adalah Dajjal dan pendusta. Maka dia belah kawan dengan dua bahagian. Ketika itu masih hidup, maka Dajjal kata kepada dia, dan kadang-kadang itu dia masih bergerak, boleh bangun. Ini adalah tentuan fitnah kepada manusia ketika itu. Walaupun terbelah dua, masih boleh bergerak. Dan ketika itu Dajjal berkata kepada kawan ni, berimanlah bahawa aku ni Tuhan kamu. Maka kawan ni yang telah pun terbelah dua, dia kata, anta kazzabun dajjalun, kamu adalah kazzab, kamu adalah Dajjal. Begitulah tentuan antara fitnah Dajjal yang melanda ataupun yang bakal menimpa sesiapa yang akan datang untuk bertemu dengan mereka. Tapi kita minta simpang dari Allah Azza wa Jalla wal a'yadz billah, daripada kita bertemu dengan fitnah Dajjal ini. Dan kata guru kita yang mulia,
Sebagai tambahan juga daripada saya, bahawa Dajjal itu satu makhluk yang sedia maklum kisahnya. Tetapi sana ada Dajjajil, hunaka Dajjajil. Ada orang-orang yang perangainya serupa dengan Dajjal, suka berdusta, merosakkan akidah dan sebagainya. Jadi ini pun kita kena beringat antara tanda-tanda kiamat juga. Bagaimana dunia ini dipenuhi dengan Dajjajil. Dajjajil. Hal aku syaih. لذلك يعني لا بد من تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قراءة 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها، حتى يبعد الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال عن هذا الإنسان الذي يتلو هذا الأمر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والصالحون. فنحن يعني كما ذكرت لا بد لنا من أن نتذكر بأن أخبار المهدي أو الدجال هناك بعض الأشياء غير صحيحة، ولكن الذي ذكرته لكم كله مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Syekh sekali lagi mengulang wasiat Nabi tadi, iaitulah supaya kita membaca 10 ayat surah Al-Kahfi, sama ada yang awalnya atau yang akhirnya, untuk kita mengelak daripada bertemu dengan fitnah Dajjal dan Dajjal itu sendiri. Kerana tentang Dajjal itu fitnah yang barangkali bimbang, takut-takut kita ni terikut dengan disebut sebagai perkara-perkara yang di luar adat yang Allah berikan berlaku pada Dajjal ketika itu. Yang kita sedia maklum bahawa dia bila berjalan atas muka bumi ini, yang dia bawa di belah kanannya adalah neraka dan belah kirinya adalah syurga, menawarkan kepada semua manusia ketika itu. Siapa yang ikutnya akan dimasukkan dalam syurga, sebenarnya itulah neraka. Siapa yang tidak ikutnya dimasukkan dalam neraka, sebenarnya itulah syurga buat mereka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وشفاء من كل داء ونصرا على الأعداء. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من فتنة الدجال وأبعدنا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا وأولادنا وأزواجنا من عباد الله الصالحين الموفقين المرضيين. اللهم استرنا وإياهم بسترك الجميل. اللهم عد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وشفاء من كل داء ونصرا على الأعداء. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم من علمنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.